Hi guys, welcome back to our YouTube Nita Sofiani's YouTube channel. Yay! Hari ini, babe, people asking you to speak in bahasa. Kamu harus coba belajar bahasa, oke? Okay? Jadi sekarang aku bakalan ngomong pakai bahasa dan I hope kamu ngerti. Jadi aku tak usah ngomong terlalu banyak-banyak gitu ya. Guys, hari ini, ya, Vin akan coba. Hari ini kita akan bikin review karena pas banget hari ini tuh aku dapat banyak beberapa makanan Indonesia. Jadi rencananya kita bakalan bikin review kayak vlogs jajan, tapi ini tuh kita jajan ala-ala makanan Indonesia gitu. Dan kita bakalan kasih tahu kalian seperti apa rasanya, ya kan? Iya. Yeah. The taste. Rasa sama dengan taste. Rasa, aku tahu rasa taste. Kamu tahu kan? Oke, dan kalau gitu bisa gua kamu bilang dong, keep on watching. Keep on watching Nita Sofiani's YouTube channel. Yeay! Sekarang kita akan mereview makanan pertama. Aku lagi diet. Enggak apa-apa, kamu cobain aja pokoknya. Makanan pertamanya adalah ini apa coba? Itu pakora. Ya, nah di India itu juga ada makanan namanya pakora ya kan, babe? This is kan pakora. And tapi in Mumbai they call it apa? Bajia. Oh, di Mumbai katanya orang-orang nyebut ini tuh kayak bajia. Tapi kalau kita biasanya nyebut ini adalah bala-bala atau bakwan. Oke, bakwan. Bakwan. Atau bala-bala. Bala-bala maybe more easier. Sunda. Ya, makanan Sunda. Pinter kamu. So, kita bakalan cobain sama-sama. Kita bakal ini vegetarian ya. Oke, okay? Cuman made of flour, terus ada kayak cabbage, ada wortelnya juga. Flour, ada flour apa? Which flour? Terigu. Maida. 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 Dan ada kayak maida. Apa saltingnya juga. So, kita bakal kasih Vin suruh makan. Oke. Okay? I will have little bit. Sekarang aku lagi diet. Ya udah, very, cobain very dulu. Very strict diet. Oke, okay, kita coba. Coba kamu tell people apa sih itu, kayak isinya apa gitu. Enak banget. Very nice. Enak. Enak banget ya. Rasanya sama pakora, Indian pakora. Yeah, sama kayak Indian pakora benar. Sekarang kita lanjut ke masakan berikutnya. I wish I could eat the. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang kita coba gado-gado ya. Aku suka gado-gado. Nah, ini gado-gado. Karena gado-gado healthy banget. Iya, healthy. Sekarang kita coba gado-gado. Oh my god, baby, I'm ambil speaking itu. A lot of Indonesian. Iya, baby. Iya, ya, ambil itu sendok. Sekarang Vin akan makan gado-gado. Ya. You made this? Jaina. Jaina. Yeah, our friend Jaina making this. Hmm. Gimana? Very nice. Yummy. Kita coba. Little ya. Spicy for me. Sedikit pedas. Yeah. Karena tapi aku gak suka pedas, makanan pedas. Betul. Tapi very tasty. Enak banget. Yummy banget ya. Apa lagi? So yummy. Super. Super. Sekarang kita lanjut ke ati ampla. Apa tuh? Ini chicken. Aku nggak tahu ati ampla apa, tapi suruh dia coba aja ya. Ini ati ampla. This is too much for me. No, a little bit. Okay. Because spicy, very spicy. Ya. Aku juga mau coba ati ampla. Ini buatan salah satu ibuku di sini juga. Enak. Tapi spicy juga. Enak. Itu juga spicy. But for not me. That. Yeah. For me, only for me. Yeah. Karena aku gak suka pedas. Pedas banget ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Kita lanjut ke. Tapi enak banget. Enak banget ya? Ini cupcakes. Aku suka banget, but okay. Aku gak bisa makan. Kamu makan tetap cobain makan karena kita kasih review. Oke? Okay? Ini baterai kita udah mau habis lagi. Ini agak singkat sih, tapi okay. Itu dari friend saya. Dari teman. Dari teman kita ya. Kita.
namanya Mbak Ayu. Thank you so much Mbak Ayu. Enak banget kuenya, so yummy. Gimana babe? Ini tuh kayak apa sih? Dalamnya kayak cheese gitu ya? Vanilla actually. Ya vanilla gitu ya. Aku aduh, lagi diet tapi aku gak bisa kontrol. Mau suapin. So, coba Fir kasih tahu makanannya gimana? Makanannya gimana? Makanan enak banget. Enak banget ya. If I was not dieting, I would have finished all. Everything. For information, di sini juga kita ada banana chips, ya kan? Ada keripik pisang. Banana itu pisang. Aku tahu, yeah. Pisang. Keripik pisang. Itu goreng. Pastilah, namanya chips. Enak banget, rasanya juga sama kayak di Indonesia. Itu dari Indonesia. This one. No, India. Sih ada harganya. 425. Yum. Banana chips, ini enak banget. So, emping juga guys. Emping, kita minta Vin coba emping ya. No, this is fish, right? No. Keripik. Same. Little bit. Ya. Ini harusnya we eat sama pakai gado-gado empingnya. It's like kerupuk. Enggak. Emang kerupuk, cuman emping, we call it emping. Apa namanya? Emping. Emping, bukan empin ya, tapi emping. 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 Jadi gimana makanan-makanan hari ini? What do you think? Very tasty, very yummy. Bahasa? Enak banget. Aku suka banget, tapi coba dari semua mana yang kamu paling suka? Gado-gado. Mm-hmm. Cupcake. And bala-bala. Yeah, bala-bala. Menurut kamu makanan Indonesia tuh seperti apa sih? What do you think about Indonesian food? Indonesian food, aku suka banget Indonesian food. Suka banget ya. The only thing aku gak suka is, if kalau pedas banget, aku gak bisa. Gak bisa telan ya. Ya, jadi Vin itu gak bisa. Saya alergik sama pedas. Sama pedas. Makan. Iya, jadi dia cuma sukanya yang plain ya, kayak plain yang bland. Ya. Bland food. Ya, jadi yang gak ada rasa kadang. Ya, aku tasteless. Huh? Gak ada rasa no, tasteless. Enggak. Somehow ya. A little pedas, okay. Sedikit pedas boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Iya. Yeay, Vince. Bahasanya improving banget. Yeay. Terima kasih buat semua untuk nonton Winita. Ini untuk subscribe Nita Sofiani YouTube channel. Untuk supportnya saya dan Nita. Yes. Keep loving and please subscribe. Dan selalu follow ya. Selalu follow Nita. Winita Instagram, Winita Food. Yeah. Nita Sofiani YouTube channel. Follow for more interesting updates. Yeah. Thank you so much guys for watching. Terima kasih banyak semua. Ya, bilang kalau ada ide-ide. Kalau ada ide-ide, boleh mention di bawah. Yeay, jadi kalau kalian semua ada ide, jangan lupa langsung mention aja di bawah. And thank you so much guys for watching. Love, baby love.